Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, ini jam 6:30 ya. Dan it's a new day, daily task-nya 4 real in a row. Dapat 2 jam ya. Setiap hari gue pengennya dapat ini ya sih, biar dapat 2 jam guys ya. Tumben sih kemarin gue disuruh nangkep 9 ikan. 2 hari yang lalu gua dapat ini juga questnya, suruh 4 reel in a row dan dapat 2 jam lagi. Seringlah dapat ini. Entah kenapa quest spawn call nggak datang-datang lagi guys kali ini guys. Ada apa ya? Quest spawn call-nya hilang guys. Apa karena gua nggak kelarin kemarin ya? Quest phone call sudah tidak ada lagi guys ya. Oke, karena ini pagi hari, kalian lihat suasana pagi hari di game ini hangat juga guys ya. Menurut gua hangat sih, tapi di rumah gua mendung, nggak ada matahari guys. Oke, mana? Oke, kita ke akuarium. Waduh, spawnnya di akuarium paling ujung kiri. Gua harus ke ujung kanan ini. Gua mau naruh. Selamat pagi ikan-ikanku. What the heck. Gua mau naruh kayu guys. Gua mau buka akuarium dari Australia. Ikan-ikannya nggak ada yang makan di sini guys ya. Enak kali melihara ikan di akuarium ini, nggak perlu dikasih makan. Wow, itu shreddernya Alaska guys. Oke, kita kasih what the heck guys? Resource needed. Jangan sampai kayu-kayu gua yang kemarin rugi guys ya. Udah, gua kasih ya 8 kayu, 10 kayu guys. Anjing lah. Jadi benar kemarin ada yang komen katanya nggak bisa dibuka bang. Jadi berubah lagi guys ya. Oke, berarti kemarin gamenya kecolongan ya. Gak bisa dibuka lagi. Oke, gua simpen kayu gua di sini dulu. Terpaksa ini gua jual-jualin. Football fish. Oke. Ngapain gua klik wood. Ini juga gampang dicari guys ya. Kayaknya ini semua gua jual aja guys. Oke. Stingray gua jualin semua aja karena nggak bernilai juga sih. Yang susah itu ini penguin. Juga susah guys. Susah guys maksud gua. Kita kumpulin kayu lu dag ya. Kayaknya gua harus buka lockbox-nya deh. Oke, jual tabungan gua jualin dulu. Stingray mahal juga guys, 267 ya. Ini murah banget, what the heck, 18 koin. Oke, kita jual saja, dapat 1000 lumayan. Dan kita mau ngapain ini? Waduh, tadi gua maunya quest phone call ya, gua kira pagi-pagi pasti dapet. Kayaknya di-update lagi guys, quest phone call-nya hilang ya pagi-pagi. Oh iya, gua mau ikut Costa Rica Championship, gua lupa. Oke, kita ikut sekali aja guys ya di video kali ini. Kita ikut pagi-pagi, kita mau nangkep rooster fish, tarpon, dorado. Tapi rooster fish ikan malam kan? Bukan sih. Oke, bentar gua cek rooster fish dan dorado. Kayaknya siang malam deh. Dorado siang malam guys. Rooster fish, oke, siang malam juga. Tarpon juga siang malam dong.
Iya bener. Right, kita coba tangkap ikan-ikan itu, tapi jangan lupa beli pancingan karbon ya guys, karena kita mengikuti turnamen. Ada yang baru lagi nggak? Jangan-jangan ada yang baru lagi guys. Nggak ada. Oke, kita beli karbon rod. Let's go ke turnamen hari ini. Costa Rica Championship. Dan kita lihat ranking orang-orang. Pasti udah jauh ini guys. Wow, nggak ada orang Indo ini guys yang menang guys. Negara luar semua nih. Amerika yang banyakkan. Oke, itu ada teman kita Sharky, Pearl, Epan, Halfish. Oke. Wanying, banyakkan Amerika guys, gua lihat Amerika Serikat guys. Tapi yang pertama itu Grossmet ini gua bingung guys. Ini Jerman. Ini apa? Buset, medalnya banyak banget. Oke, kita ikuti aja guys. Ini pagi-pagi hidung gua mampet tanya. Alright, lumayan guys, kita mungut 10 sen 10 sen 30 koin, dapat 30 koin. Spot rooster fish itu di bawah ya, di Crocodile Beach, tapi gua mau nyari dorado dulu. Enggak, kita nyari rooster fish dulu ya di sini ya. Di sini bukan. Coba guys ya. Enggak ada spot ikan ini. Susah nyari ikannya kalau kayak gitu guys. Kita nyari bayangan ikan ya. Oke. Ini kayaknya ada ikan di sini. Crocodile Beach. Ini guys, di sini guys, rooster fish. Oke. Right. Aman guys. Ikannya ramai guys. Pagi-pagi kayaknya ramai. Ikannya pada lapar guys pagi-pagi. Anjing, ngapain kau pencet? Oke, usah guys, usah. Usah, harus tenang ya. Usah. Right, dapat. Dorado sini. Ah bukan, roosterfish. Biasa guys, seperti biasa. Oke, ada bintang 2. Carinya gampang guys ya. Kalau tarpon itu agak random ya. Kita udah tahu spotnya di sini. Tarpon di sini bisa nggak? Gua lupa guys. Yang gua inget tarpon di pojok kanan bawah yang ada ya. Di mana-mana sih? Pojok kanan bawah. Kita cari tarpon sama dorado nanti. Kejauhan susah juga. Triple tail males, kita tangkap yang ini aja. Broom tail grouper atau tarpon ini guys. Oke. Wait though. Gaplah, kita coba cari ke dorado dulu guys ya. Nanti keduluan putus pancingan gua. Nggak dapat yang bintang 3 ya. Right, kita ke spotnya dorado. Ya guys. Sini emang
Ramai terus sih ikannya. Dorado. Kemana? Oke. What the heck, malah barakuda. Barakuda mahal guys, dijual guys ya. Mana dia tempatnya? Kok gua salah pencet? Oke, okay, release. Bentar, gua penasaran. Barakuda ada siang malam nggak guys? Oke, okay. Anjing lah, harus 5 kali ya. Bukan 3 kali guys, harus 5 kali disundul guys. Barakuda cuma siang hari guys, ternyata guys. Oke, okay. 1 2. Di 5 kali guys ya. Tapi bisa di sentuhan berapa saja. Oke, dapat bintang 2. Ini bintang 2 semua. Kita rilis yang di bawah 20 kilo guys. Oke, gua ranking 300 ya guys ya, harus bintang 3 ke atas kayaknya semua biar dapat ranking yang agak atas. Oke, coba aja, nggak tahu lah bisa apa enggak. Tarpon. Oke, tarpon gua bintang 3 guys. Mantap kali guys. Kita buang yang bintang 2 ini ya. Lumayan nih. Kita nyari dorado berarti sekarang bintang 3. Oke. Alright, anjing, ada, bukan dong, hilang guys, ada blue sea dragon tadi, nggak juga sih. 1 2 guys. What the heck? Nuk. Oke, langsung lompat ke 120 gua guys. Gara-gara dapat tarpon bintang 3 ya. Snook lagi. Cash and real, oke. Okay. Capek guys, cash and real. Udah terlalu manja nying pakai umpan biru ya. Udah terlalu sering pakai itu jadinya agak males guys, cash and real sekarang guys.
Coba gue cari Rooster Fist guys ya, ternyata susah nyari Dorado yang bintang 3 guys. Siapa tahu Rooster Fistnya mau guys ya. Oke, kita coba lagi sebentar lah. Sampai pancingan gue putus aja. Oh, udah mau putus anjing. Berarti gue mentok ranking 69 untuk kali ini. Pancingan gue udah mau putus guys. Oke lah, gak apa-apa. Kita mancing lagi sebentar di sini. Cari doradonya ya. Oke, muncul. Kok Dorado? Rooster Fist guys. Goblok. Salah sebut mulu. Kok triple tail anjing? Triple tail gua nggak pernah dapat bintang 3 kah? Bintang 2 guys mentok. Nggak pernah dapat bintang 3 ya triple tail. Oke, gua tangkapin aja. Bintang satu doang. Oke, Rooster Fist. Oke, dapat. Bintang 3 enggak ini, guys? Manging, tapi naik, guys. Kita buangin dulu ini. Ranking gua naik dong. Oke, ranking 47 guys ya. Nggak bisa dapet yang bintang 3 dong. Oke. Ntar juga ranking gua turun lagi guys ya. What the heck, nggak ada ikan. Oke, ini dia. Udah mau putus guys pancingan gua. Alright. 1 2 2 2. Oke, gacha. Goblok. Oke, road broken. Akhirnya guys gua kembali dulu. I had to be a monster. Enggak anjing, enggak monster itu. Emang pancingan gua aja yang udah usang. Let's go back to the harbor guys. Oke, kembali ke pelabuhan guys. Alright. Gua nggak beli pancingan dulu lah. Kalian lihat ranking gua cuma dapat mentok bintang 2 atau tarponnya bintang 3. Rooster Fist-nya bintang 2, Dorado-nya bintang 2. Oke, poinnya 400-an semua lah guys. Gua dapat ranking 47 anjing. Oke, nggak apa-apalah. Yang penting udah 50 besar, yang penting. Yang penting udah masuk 50 besar dan nggak mungkin dapat hadiah medal guys ya. Palingan dapat Oke, 1 jam dan 500 koin. Balik guys, koin gua kalau menang guys, masih ada waktunya 16 jam guys ya. Nggak mungkin lah. Gue yakin gue mental dari 100 besar guys. Biasanya sih gitu. Oke, Doradonya. Oke, kita taruh kayak gini aja mungkin ya. Dan Rooster Fish. Sierranya lumayan guys. Semua ini harganya di atas 70 ya. Ini sierranya bintang 2, 6, 9, 1. Tarponnya bintang 387 guys. Nggak terlalu mahal nih untuk ukuran ikan yang besar. Kayaknya dagingnya emang banyak itu guys. Dorado katanya enak guys. Alright guys, kita jual 639 koin. Dan thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Akhirnya gua mengikuti turnamen Costa Rica lagi.
Dan untuk kalian yang mau mengikuti turnamen ini, kalian udah tahu ya spotnya di mana ya. Yang baru main game ini, gue share informasi untuk kalian cara menangkap ikan yang diturnamenkan di game ini. Udah gue share dan thank you for watching. Back to lagi. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye and have a good game. See you guys.